Halo, Assalamualaikum, Bu. Salam, Pak. Uh, iya, Bu. Mau bertanya dulu, Bu. Aduh. Maaf, tadi nggak bisa ngiringin, nih Bu Ya, nggak apa-apa. ya, yeah, full presentasi hari ini, Bu. iya nggak apa-apa. Siap, siap. Setelah ada masa belum? eh uh, belum lagi, Bu. Oke, okay, nggak apa-apa. Lagi infoin dulu, Bu. Oke, sip, sip. Irfan? Iya, Bu. Oh, memang belum ada yang masuk kan ya? Bukan karena baru di itu ya? iya, Bu. Ini lagi di Japri satu-satu, Ibu. Ada yang lagi di jalan. iya, <laughs> iya, iya. Oke, oke. Nanti kabar Ibu, ya. Siap, Ibu. Aman, Ibu. Oh, ada kendala masalah link dia ya, Bu? Kenapa? Ada yang salah link? Iya, <laughs> Bu. Oh bukan salah link, Irfan salah poin buat di grup sebelah Hero New ibu. Aduh, masya Allah. Kenapa, Pak? di grup sebelah Irfan in point mulai bu. Aduh, dia pada Gak baru selesai apa -apa. yang itu, ya, yang public speaking tadi. Gak apa -apa. Bu. Siap, maaf, Kabar aja ya, bu ya. Siap ibu. recording Irfan. Iya bu. Nanti kita tunggu sampai berapa orang masuk ya. Siap ibu ini baru satu bu. Nungguin. Lima kali ya. Kita tunggu ya dua, dua ya atau tiga ya. Iya ya, bu. Oh Chelsea masuk. Iya, belum admit. Halo Chelsea, halo bu, <laughs> Lagi di mana nih? Lagi kerja, gua lagi di posisi, lagi di lagi di kantor, dari kantor. Ya. Oke, okay. sekarang lagi di masih di udah di, masih di padang atau di luar kota padang. nih, Chelsea nih? masih di padang, Chelsea, bu, padang. Chelsea, Chelsea, oh. ya. Chelsea, 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 ya. ya, Sudah ya makan siang? Udah makan siang tunggu bentar ya, jelas saya. Gimana pekerjaannya? Lancar? Oh, udah Fikriatul satu lagi. <tik> Fikriatul Arifah. Selamat bergabung. Hafizuddin. Hafiz, selamat bergabung juga. Kita mulai ya, Irfan. Oh, baik baik, Siap, ya. Kita Ibu. Iya. Ada yang mau join lagi kira-kira? Ini. Ini ada yang lagi Apa masih? Apa ada masih yang ada ber... yang mau ditunggu? Kayaknya lanjut Bu, yang satu ini lagi ber berkendara katanya Bu. Nanti gitu. dia ya video conference aja nanti Bu. Oh gitu. Oh ini ada Office. Oh, Oke. Okay. Berarti kita lanjut aja ya tanpa nunggu ya. Siap Ibu. Oke. Okay. Izin ya. Oke. Okay. Bali, ibu. Selamat selamat ibu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan wow. selamat siang energinya makin uh, mantap. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti uh, 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 pelatihan kita, uh, agenda kita pada siang hari ini hingga selesai sampai jam 4 ya. Kemudian untuk uh, ujiannya nanti kita bicarakan lebih lanjut, Oke, okay? apakah... Kita akan kumpul hari ini atau dikasih waktu mungkin sehari, gitu ya. Tapi pada prinsipnya nanti kita sangat mengakomodir segala kendala yang dialami oleh para partisipan hari ini, oke? Okay? Karena kita juga tahu para partisipan mungkin sambil kerja, gitu ya, sambil di jalan juga mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti kita akan koordinasikan dengan panitia terkait ujiannya, oke? Okay? Baik, izinkan saya melanjutkan kembali materi kita pada siang hari ini. Terkait dengan uh, bagaimana pengoptimalan penggunaan Excel untuk mendesain uh, dan membantu kita dalam merancang sistem yang akan mensupport untuk uh, informasi akuntansi kita, dalam hal ini uh, terhadap penyajian laporan keuangan. Oke, tadi kita sudah sampai ke penyakit uh, pen uh, mendesain uh, buku besar. Yang mana nanti buku besar ini uh, urgensinya adalah untuk melihat dan memantau itu saldo akhir dari masing-masing akun, gitu ya, masing-masing perkiraan. Jadi, kalau kita ingin tahu, berapa sih saldo akhir utang dagang kita sekarang, gitu kan, atau berapa saldo kas kita sekarang? Kalau di jurnal umum, kan nggak kelihatan, tuh ya, karena semua uh, transaksi itu masuk ke sana, semuanya. Jadi, uh, lihat untuk per satu akun yang kita mau pantau atau kontrol. Nah, di buku besar, nah, ini tempatnya kita bisa melihat per masing-masing akun, gitu ya. Oke, okay. nah seperti yang kita lihat bersama ini ya, tadi sudah kita selesaikan ya, pengisian identitas buku besarnya. Kemudian semua transaksi yang ada, semua informasi yang akan muncul di buku besar, itu referensinya berasal dari jurnal umum atau jurnal memorial, oke. Okay? Dan pertama kali yang harus kita inputkan kalau buku besar itu sudah pasti saldo awal kan? Dan saldo awal kita tadi kita inputkan eh, di sini. Di eh, sheet akun kita inputkan semua saldo awal dari masing-masing perkiraan yang ada. Oleh karena itu kita akan minta Excel untuk membaca ini. Sehingga nanti otomatis semua yang kita inputkan di sini itu akan langsung pindah ke buku besar izin menyela Bu. kan formulanya gitu ya. Formulanya tentu di sini menggunakan tetap sum if. Kenapa memakai sum if? Karena kita punya kriteria, karena kan harus cocok dengan ini. Ibu izinkan ke sini adalah yang cocok dengan nomor akun yang ada. Kenapa? Ah itu share screen-nya belum jalan lagi Bu. Share screen belum ya? Iya belum Ibu. Belum maaf kalau begitu. Iya ya maaf, maaf. Belum ya, maaf, untung diingatkan. Ini karena sudah ke okay. materinya. Coba kita tes ya. Ini terlihat Jasa? Kelihatan Sini. ya Jasa ya? Tadi maaf ya, belum kelihatan share screen-nya. Oke, okay. Chelsea Fikriatul Irfan kelihatan ya? Iya, sudah jelas. screen-nya ya. Oke, okay, yes. Berarti seperti yang tadi dikemukakan ya. Jadi sekarang kita coba munculkan saldo awalnya di sini. Jadi seyogianya tadi memang e, Ibu sangat berharap e, para partisipan membuka file yang ada tadi. Karena di file tadi itu sebenarnya dituntun supaya kita sama-sama menyelesaikannya. Jadi langsung praktek gitu ya. Karena memang ini kondisinya kan sangat teknis gitu ya. Karena kita diminta harus bisa mendesain, mendesain sistem menggunakan Excel for Accounting. Jadi memang sebaiknya dan sebagusnya itu memang buka file yang tadi lalu ikuti step-step yang uh, kita uh, share pada siang hari ini. Jadi untuk saldo awal tadi sumbernya adalah dari sitakun sehingga kita bikin formulanya adalah sama dengan gitu ya. sama dengan karena semua formula diawali dengan sama dengan. Kemudian akan dipindahkan samnya, jumlahnya tapi jika jadi sumnya itu akan dipindahin jumlahnya jika nah, kriterianya kita bikin dulu kriterianya. Jika ini kan berasal dari akun ya, oke? Okay. Nah, jika yang pertama dulu yang debit ini ya, yang dari sisi debit ini, oke? Okay. Debit kemudian nanti baru kredit kita jumlahkan. Jadi rank yang akan kita lihat adalah yang uh, kita akan pindahkan harus sesuai dengan kriteria. Kriteria yang mana? Kriteria yang ada di uh, sini di D5, yaitu terkait dengan nomor akun. Berarti kita harus melihat nomor akun terlebih dahulu, gitu ya. Nomor akun itu ranknya ada di rank nomor akun itu ada di F, mulai dari F4. Berarti ini rank yang akan dilihat oleh Excel ya rank yang ada di sini akan dilihat oleh Excel. Oke. Okay. Mudah-mudahan kalau ada yang mengikuti uh, ibu tidak terlalu cepat ya. Jadi disorot itu uh, nomor akun itu. Jadi kita minta uh, Excel membaca rank itu gitu ya. Setelah dibaca oleh Excel rank itu, kemudian cari yang cocok dengan kriteria yang kita cari yang cocok dengan kriteria yang kita mau. Kriteria yang kita mau adalah gitu ya. Kriteria yang kita mau adalah pokoknya yang cocok dengan nomor akun yang ada di sini berarti D5. Oke. Okay. Kalau cocok dengan D5, artinya sama-sama 2110 misalnya, barulah jumlahnya dipindahkan. Jumlah yang mana? Ya, jumlah yang ada di saldo awal tadi. Di mana letak jumlahnya? Jumlahnya itu bisa muncul di debit kan? Atau bisa juga muncul di kredit. Gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita akan sorot dulu yang G ini dulu yang debit. Oke. Masukkan jumlah yang di sini dulu. Oke. Kalau sudah, tambahkan dengan yang di kredit. Caranya gimana? Tinggal copy aja rumusnya. Jadi nggak usah ketik-ketik ulang lagi. Anda copy ini, Ctrl C, lalu pindahkan kursornya ke sini, lalu Ctrl V. Dah, jadi, cuma kan tadi ibu bilang ya, kalau di copy ini Excel itu sayangnya dia akan membaca kalau terjadi perpindahan kolom atau baris maka dia juga akan pindah gitu kan, dengan otomatis gitu ya. Sehingga dalam hal ini kebetulan kita belum pindah, belum pindah kolom, masih di kolom yang sama. Tapi hati-hati kalau terjadi perpindahan kolom ya ataupun baris. Kita masih di sini kan kursornya. Jadi maka rumusnya akan tetap sama kita copy. Jadi tadi ini adalah jumlah yang untuk sisi debit. Sisi kreditnya tentu tidak mungkin di G lagi kan. Jadi rumusnya kita modif sedikit lagi. Karena tadi sisi kredit itu berada di kolom H semuanya nominalnya. Nanti kita buktikan. Dia ada di kolom H ya. Kalau yang F ini kan nomor akunnya kan. Jadi setelah dia pindahin akun yang di debit yang ada di G nominalnya lalu pindahkan lagi akun yang di kredit yang di kolom H. Dijumlahin deh tuh gitu ya dicari Kedua sisi tersebut. Jadi seperti yang dilihat ini. Jadi yang di kredit itu adalah kolom H, jumlah untuk kolom H, yang debit adalah jumlah untuk kolom G. Jadi kalau kita kopikan rumusnya tadi, maka yang G tadi harus kita ganti menjadi H, gitu ya. <tuh> kalau enggak nanti yang debit dijumlahin dua kali. Sehingga eh, FG kita tambahkan dengan FH. Oke, okay. dan nomor akunnya tetap sama. Sama-sama eh, di D5. Dan tetap di F4 sampai F48. Jadi sudah benar. Ini saldo awalnya, kita coba cek sebentar. Saldo awal belum kita isikan, ya. Nanti, setelah kita isikan, baru nampak. Yang jelas, formulanya adalah itu, ya. Ini yang untuk saldo awal. Yang berikutnya, sumber jurnal kita itu cuma satu, yaitu jurnal umum atau jurnal memorial di sini sehingga nanti angka yang ada di jurnal memorial ini itu semuanya otomatis akan pindah ke buku besar. lagi kita pindah, kita perintahkan Excel pindahin semua jumlah yang ada di jurnal umum ke buku besar. Ya, itu perintah yang kita ingin minta Excel melakukannya. Di mana jumlah yang ada di debit pindahin ke debit, jumlah yang ada di kredit pindahkan ke kredit. Sehingga rumusnya lebih simpel ini. Ya, ini rumusnya lebih simpel sekali. Jadi yang pertama kita minta Excel memindahkan jumlah yang debit dulu. Oke, berarti sama dengan tetap formulanya diawali dengan sama dengan. Sama dengan sum if. Jadi, kenapa pakai if? Ya karena harus sesuai dengan kriteria. Jadi, jumlah yang akan dipindahkan hanya jika cocok. If itu kan jika ya, jika cocok dengan nomor akun yang ada di atas, gitu ya. Jadi sam if, sam if yang pertama cari dulu nomor akunnya di mana, nomor akun yang akan kita cocokkan dengan yang ada di sini. Berarti kita buka jurnal umum atau memorial, gitu ya. Untuk debit. Itu nomor akunnya akan ada di sini, JM E6. Lalu disuruh Excel mensearching semuanya, maka kita sorot sampai habis. Ya, kita sorot. Ya, artinya nanti Excel akan searching nomor akun di sini Oops, lewat. Oke, okay. Artinya, Excel akan men-searching nomor akun di sini. Nah, ini ada penjelasan dari Excel. Nih, itu adalah rank yang kita mau minta Excel mencari tahu. Lalu, apa yang mau dicari oleh Excel? Yang akan dicari oleh Excel adalah cocokkan dengan kriteria yang ada. Kriteria yang ada di buku besar kita itu adanya di sini, di D5. di nomor akunnya masukin jumlahnya jumlahnya yang mana ya jumlah yang sisi kita klik jurnal memorial ini yang mana yang debit maka sebentar kita perkecil ini maka kita akan pindahin jumlah yang ada di sini nah tuh ini dia sum rank-nya. Artinya sum itu jumlah kan. Rank itu area. Jadi itu adalah area jumlah yang kita mau pindahin ke buku besar tadi ya. Mulai dari sini. Maka kolom E otomatis di sini akan menjadi F. Coba kita lihat. Tuh, dia dia baca menjadi F lagi. Kenapa? Karena kita pindah satu kolom. Jadi dari F juga dipindahkan sama Excel menjadi dari M jadi F, gitu ya. dan bukan itu yang kita mau. Jadi, gimana caranya ya? Kita akan kunci rumus tadi, supaya pada saat kita pindahkan ke manapun dia, maka posisinya tidak akan berubah. Rumusnya, gimana cara menguncinya? Anda klik di sini, mau di depan boleh, di belakang boleh ya. Pokoknya, di depan nama kolom atau di belakang nama kolom di sini juga boleh. Di sini juga boleh, gitu ya. Terserah, nah, kalau sudah. Tinggal kita kasih tanda absolute. Oke, okay, absolute kalau di beberapa laptop lama bisa tekan F4. Bisa tekan F4, tapi kalau di laptop yang sekarang itu rata-rata F4-nya itu untuk penerangan. Jadi kita ketik saja manual, kasih tanda dolar di depan ini E lalu kasih tanda dolar ini di belakang. Jadi kita kunci. Kita kunci kolom dan barisnya. Begitu pula ini. Kita kasih tanda dolar. Dolar itu ada di angka 4. Shift tekan 4. Lalu tekan lagi, satu lagi. So, Oke. Okay. Yang kriteria nggak perlu dikunci karena dia nanti akan menyesuaikan dengan baris dan baris yang ada gitu ya. Begitu pula yang F-nya kita kunci, ini juga kita kunci. Satu lagi, kita kunci lagi depan belakang, kita kunci ya. Tuh, jadi nggak bisa bergerak, dia Sederti. kunci semuanya, kecuali yang kriteria ya, yang di tengah ya, baru kita enter lagi. Nah kalau sudah seperti, eh, seperti ini, coba kita copy, kita buktikan ya. Ctrl C sini, lalu Ctrl V di sini. Anda perhatikan, coba. Setelah kita lihat, berubah nggak dia? Tetap sama. Sama-sama E, sama-sama F, tidak ada perubahan. Kecuali kriteria, ya kan? Kalau kriteria dia karena tidak kita kunci tadi pada saat kita pindahkan dia dia akan berubah. Maka kita posisikan kembali dia menjadi D, ah, supaya nggak lari lagi dia. Jadi, dibetulkan menjadi D. Nah, Oke, okay, lalu kita enter. Nah, sekarang sisi kredit di jurnal memorial ini, sisi kredit di jurnal memorial ini, itu untuk nomor akunnya ada di kolom G. Gitu ya. Sedangkan jumlahnya ada di kolom H, berarti G sama H. Oke ya, berarti G sama H ya, temannya. Berarti di sini kita ganti dia karena ternyata bukan di E, tapi di G untuk nomor akun tadi ya. Di G kita edit dikit. Lalu jumlahnya ada di kolom H, maka formulanya kita edit dikit. Hati-hati mengeditnya, jangan salah edit. Jadi yang "F" ganti dengan "G", gitu ya, karena sekarang dia menjadi "GH". "Oke," okay. kalau sudah Anda ganti menjadi "GH", baru Anda enter. G itu adalah tempatnya nomor akun untuk transaksi yang di sebelah kredit tadi, ya, di jurnal memorial. Sedangkan H itu adalah untuk jumlahnya yang sisi kredit. Oke, okay. nah, kita enter lagi, oh, ya. berarti GH ya. Coba kita pastikan lagi, benar nggak GH? Betul. G untuk nomor hakun. H untuk jumlah. Nah, itulah yang akan dibaca nanti oleh Excel. Oke. Okay. Sehingga pindahlah nanti transaksi tadi ke sini. Ke debit untuk transaksi yang di sebelah debit di jurnal umum. Ke buku besar di kredit untuk transaksi yang di sebelah kredit untuk jurnal umum atau memorial. Nah, saldo akhirnya. Untuk saldo akhirnya, oke, okay, kita coba dulu posisikan yang akun di sisi debit dulu ya. Misalnya 1110 kas. Nah, kalau saldo akhir, apabila saldo normalnya debit, maka saldo akhir tadi jumlahnya pasti saldo awal tambah dengan jumlah yang di debit kurangi dengan yang di kredit gitu ya kurangi dengan yang di kredit kalau saldo normalnya debit kalau saldo normalnya kredit pasti saldo awal kurangi yang debit lalu tambahkan yang kredit maka itulah jadi saldo akhirnya karena kan dia kredit gitu ya jadi itu yang mau kita bikinkan rumusnya di sini ya itu yang mau kita bikinkan rumusnya di sini Mudah-mudahan ibu tidak terlalu cepat, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Jadi, memang besar harapan ibu, Anda buka file yang tadi, ketik sama dengan, ketik sama dengan, berarti ada dua option, kan? Debit dan kredit, maka kita minta Excel juga membaca tersebut, sehingga kita pakai fungsinya if. Jadinya, if oke okay. if. Yang mana yang ada debit sama kreditnya, nih? Dia tuh jadi, kalau D7 tertulis debit, maka kalau D7 ini tertulis debit, gitu ya, kasih tanda kutip duanya karena kan itu adalah absolut, bukan angka. Jadi, itu adalah uh, huruf ya, bukan angka. Jadi, debit. Maka jumlah di saldo akhir menjadi, kalau di debit ya, saldo awal klik E11, tambah dengan jumlah debit, kurangi dengan jumlah kredit. Itu kalau jumlahnya, eh sorry, itu kalau saldonya debit, tetapi... Koma lagi, tambahkan lagi logikanya satu lagi, ya. Tetapi, jika, buka kurung lagi, oke, okay, jika D7 tadi, D7 yang ini ya, D7 yang ini, itu ternyata tulisnya enggak debit, tapi kredit. Nah, itu dia. Kalau tertulis kredit, jadinya saldo akhir rumusnya menjadi saldo awal kurangi dengan jumlah debit tambahkan dengan jumlah kredit oke okay. kalau tidak cocok maka isikan nol lalu tutup kurung tuh dia kalau sudah seperti itu, formulanya boleh di-enter. Kalau seandainya ada yang bertanya, langsung ya, langsung saja ya. Oke, okay. karena kebetulan di sini e, izin e, zoom zoomnya karena biar fokus ke share screen-nya. Oke, okay. jadi kalau ada yang bertanya, mohon ber, di, langsung saja ya. Yeah. Tapi, kalau rest hand kayaknya nggak kelihatan oleh uh, ibu, ya oke, okay? jadi langsung saja dipotong saja. Oke, okay? kalau sudah di-enter, itu dia. Nah, sudah selesai. Ini formula yang kita pakai untuk saldo akhir. Sudah, ya, cuma itu formulanya untuk saldo uh, akhir, ya, di buku besar. Jadi buku besarnya selesai sebenarnya. Coba kita buktikan yuk. Kita buktikan ya. Kita buktikan misalnya ada pembelian, ada penerimaan kas dari penjualan. Berarti debit kas, lalu kemudian kredit penjualan. Misalnya ya kita coba tes dulu. Jalan nggak buku besar kita? Lalu kreditnya penjualan. Misalnya ini penjualan tunai ya. Nilainya misalnya, nggak usah banyak-banyak, 5000 aja dulu deh. Oke, okay. ini juga sama. Oh ya, ini angkanya sama ya. Kalau angkanya sama, kita kasih aja lah formulanya. Berarti ini sama dengan ini. Jadi setiap kita masukin jumlah di debit, maka jumlah di kredit akan sama. Berarti ini kita copy ke bawah ya, karena jumlahnya kan biasanya nggak berbeda tuh. Tuh, oke, okay. tak nah, selesai berarti jumlahnya 5.000. Kita cek ke buku besar kita yuk. Buku besar kita kan harusnya muncul ya. Karena udah ada nilai transaksi, sudah ada, ada udah, udah ada pula nomor akunnya ya. 110, oke, okay? sama 4.100. 110. Oh, yang di sininya belum ada rumus ya. Sorry. Ini tentunya jumlah biasa saja ini. Ini hanya sama dengan penjumlahan dari ini aja atas ke bawah gitu ya ini juga begitu enter lalu kemudian ini sama tuh dia nah udah dapet saldo akhirnya ya kan muncul ya kas ya satu lagi tadi apa ya di jurnal memorialnya ya 4100 coba kita munculkan 4100 kira-kira muncul juga nggak ya segitu kita tes yuk 4100 kita klik ini. Oh, muncul. Artinya sudah running well ya. Uh, rumus kita. Ah, kita coba juga tes ya. Kita coba juga apa kita coba juga tes. Anggap aja lah di sini misalnya di kas ya. Anggap kas ini uh, ada saldo awal 6.000 misalnya. Kita cek ya, muncul nggak saldo awal di buku besar? kita kembalikan lagi dulu ke kas ya. Tuh, muncul saldo awalnya kan? Berubah jadi 11.000. Artinya udah connect ya dari jurnal memorial ke buku besar. Nah, sekarang kita hilangkanlah dulu ya e, transaksi kita ini karena nanti mau kita buat ini jadi jadi apa namanya? Jadi prototipe kita. Jadi bikin ini tetap kosong. Nanti kalau mau digunakan save as dengan nama yang berbeda gitu ya, jadi tetap ada satu uh, masternya untuk Anda oke okay. mudah-mudahan bisa diikuti ya sampai buku besar ya, nah sekarang neraca lajur, neraca lajur ini kayaknya aja nih yang besar nih, tapi nanti rumusnya tinggal copy paste, copy paste aja kok ya tinggal copy paste copy paste. Oke. Okay. Kita bisa mulai ya. Masuk ke neraca lajur ya. Apakah ada yang tertinggal? Apakah ada yang tertinggal? Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Okay. Mm -hmm. Nah, sekarang untuk neraca lajur. Ini sudah Ibu munculkan nomor akun. Ini gampang sih, tinggal copy aja copy aja yang ini, kan? Tuh, kita sorot lalu kopi gitu aja. Kopi biasa aja, jadi nggak ada rumus apa-apa di sini, hanya memunculkan saja. Oke, okay? nah sekarang nama akunnya kita maunya tidak diketik, tapi otomatis muncul pada saat nomor akunnya ada. Pakai apa? Sama kayak tadi, ini kita gunakan pakai VLOOKUP gitu ya, VLOOKUP ya. Jadi sama dengan we look up, tutup kurung, apa yang di look up? Ini loh, nomor akun ini di look up. Oke, okay. kemudian nomor akun ini di look up, berikutnya. Lihat rank yang ada di rank akun tadi. Jadi kan ada punya rank kita akun ya yang di sini tadi loh, ya. Jadi lihatnya yang mana? Yang di sebelah nomor akun. Berarti kan nama akun ya. Berarti itu kolom kedua. Berarti kalau udah ketemu nomor nomor akunnya, udah di look up nomor akun, lalu lihat rank akun, lalu masukkan yang kolom kedua. Simpelnya begitu ya. Masukkan yang kolom kedua karena kolom kedua tadi kan isinya nama akun. Lalu tutup kurung tutup kurung, uh, oh, sorry, karena ini pakai VLOOKUP uh, tadi, kalau tidak sesuai dengan kriteria, maka Anda isikan false. Boleh. Artinya hanya yang matching saja yang akan dimasukkan. Tuh, muncul kan aset? Tuh. Kenapa bisa muncul itu tadi? Karena kita udah bikin rank ini tadi kan. Yang mana rank ini akan terbaca oleh Excel menjadi Uh, urutan urut ya, dengan otomatis gitu ya. Ini kan, ini kan udah kita kasih tadi, namanya akun tuh. Jadi, Excel akan membaca ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Jadi tadi kita minta Excel, membaca kolom pertama. Kalau cocok dengan kolom pertama, maka pindahkan yang kolom kedua. Kata kita tadi kan, kolom kedua itu ya, memang nama akun. Nah, kalau udah nggak perlu dibikin semua rumusnya, tinggal gerak ke bawah, terkopi. Ini sebenarnya nggak nggak lama-lama banget sih bikin ini sebenarnya ya. Yang lamanya mungkin uh, desain uh, akunnya. Akun apa yang mau kita pakai, gitu ya. Mungkin itu yang agak sedikit lama. Memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dah selesai kan? Begitu pula yang ini sama, gampang. Tinggal copy aja kita maunya di sini aset itu kan akun normalnya debit nak maka tolong bikinkan d sini gitu ya jadi artinya dia akan pindahkan sesuai ini loh uh, kas misalnya kan ini d ya di pada saat dibaca nomor akun maka otomatis dia akan membaca saldo normalnya d berarti ini ada di kolom satu dua tiga ya berarti itu ada di kolom yang ketiga sehingga formulanya sama dengan yang tadi hanya kalau tadi kolom kedua sekarang kolom ketiga kita coba jadi gimana caranya? Males bu, ngetik bu. Mau di copy aja boleh di copy, tapi hati-hati ya kalau mengcopy copy ya. Ini Ctrl C. Hati-hati mengcopy karena kita mengcopy akan pindah ke kolom berikutnya. Maka artinya nanti Excel akan memindahkan juga rumus kita jadinya, gitu ya, satu kolom. Berarti Ctrl C, Ctrl V. Apa buktinya? Ini buktinya. Harusnya kan di sini A5 ya, karena kriterianya A5 kan. Tapi karena kita pindahkan satu kolom jadi B dia, maka di edit kembali menjadi A5. Oke, okay. lalu yang kita mau pindahkan itu kan debit kredit saldo normalnya, bukan yang kedua lagi. Kalau dua kan nama akun ya, berarti ganti dua menjadi tiga. Udah itu aja, enter. Kok strip bu? Ya karena memang di sini strip, karena ini kan adalah headernya. Nggak kepake akunnya, kan, dalam mencatat transaksi. Jadi, tidak ada saldo normalnya, tidak ada juga muara ke itunya, laporannya. Jadi, sama-sama Anda lihat tadi. Cuma ini rumusnya. Oke, okay. up Yang di-lookup yang mana? Ini loh yang di-lookup nomor akun ini. Lalu, setelah dilihat nomor akunnya, lalu diapain lagi? Coba lihat rank yang kita kasih nama akun tadi. Berarti ini ya ranknya. Yang mana yang mau dilihat? Lihat baris kolom kedua. Kalau ingin memindahkan nama akun, lihat kolom ketiga. Kalau ingin memindahkan debit kredit, lihat kolom keempat. Kalau ingin memindahkan NR, LR, NLR. Artinya untuk laporan keuangan. Ya. Nah, itu aja. Lalu copy lagi. Tuh, kan enak Excel kan? Copy lagi, gitu kan? Nggak perlu, nggak perlu diketik ulang. Udah selesai. Tuh, udah pindah dia. Tuh, selesai satu. Berikutnya apa lagi? Jadi e, neraca saldo lagi. Neraca saldo ini ini seperti yang kita biasanya kita buat dalam mendesain neraca saldo kan ada 10 kolom gitu ya, ada, ada 8 kolom gitu ya. Kita bikinnya cukup e, 1, dua tiga 4, 5, 6 kolom. Jadi neraca saldo di sini neraca saldo yang memang sudah e, dimasukkan seluruh transaksi bukan neraca saldo awal ya tapi neraca saldo yang memang sudah update. Oke, okay. sudah update dari transaksi yang ada. Gitu yep, ya. Sehingga ini berarti berasal dari jurnal umum. Karena semua transaksi kan masuknya ke pintu jurnal umum. Jadi, kita masukkan semua transaksi yang ada di jurnal umum tadi ke neraca saldo Oke, jadi tinggal mindahin ke neraca saldo. Setelah itu baru nanti akan dimasukkan ke pos laba rugi ataupun pos neraca. Jadi sengaja masih ditampakkan proses-proses manualnya supaya logikanya masih bisa kita dapatkan. Gitu ya. Supaya logikanya masih bisa kita dapatkan. Jadi, kita bisa mulai ini memindahkan angka yang akan di masukkan ke dalam neraca saldo. Artinya ini semuanya sudah masuk transaksi semuanya termasuk penyesuaian nanti udah ada di sini juga berarti ini sudah angka yang update ya yang sudah update dengan penyesuaian karena nanti kan penyesuaian juga kita masukin ke sini. Penyesuaian, penjualan, transaksi pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas semuanya kita masukin di sini. Di satu pintu jurnal umum. Artinya di neraca lajur, maka sumbernya akan tetap dari sini, gitu ya. Sumbernya juga dari sini, sehingga kita bikinkan formulanya. Oke, okay. kita coba ya. Berarti formulanya sebenarnya hampir sama dengan yang di buku besar tadi. Hanya kalau buku besar tadi, saldo awalnya dia inputnya akan tersendiri di sini. Kalau kita sekarang di neraca lajur ini. Angka yang di ini adalah angka yang berasal di jurnal umum tambahkan dengan angka yang ada di saldo awal. Gitu ya, tambahkan dengan angka yang ada di saldo awal. Sehingga formulanya menjadi Oke, mudah-mudahan sama-sama bisa mengikuti ya. Kita mulai dulu dari kas. Atau dari sini juga boleh, dari atas masalah. Sama dengan seperti biasa Formula itu selalu dimulai kalau di Excel itu sama dengan. Oke, ya, sama dengan. Pakai fungsinya if, karena kita hanya memindahkan angka ke sisi debit ini. Hanya kalau c ini isinya d, di c ini kan ada escape, bentar ya. Di kolom C ini kan ada ketentuan ada akun yang saldo normalnya debit, ada akun yang saldo normalnya kredit. Berarti akan dimasukkan ke sini hanyalah kalau di kolom C-nya itu D isinya atau debit. Kalau kredit nanti beda lagi asumsinya, asumsinya. Ya. Jadi kita mulai sama dengan sama dengan tetap pakai fungsi if apa if-nya jikanya, jika kalau D gitu ya. Jika kalau kolom C itu isinya D. Jadi if buka kurung kolom C tadi kata Ibu ya, berarti C5. Kalau C5 ini kebetulan dia tidak kita pakai ya. Jadi jika C5 sama dengan D kasih tanda kutip ya atas bawah ya, eh sorry, di depan belakang ya. Jadi, jika C5 sama dengan D, kalau udah masuk dia tuh, D gitu ya, baru dipindahkan jumlahnya sum if, dipindahkan jumlahnya if, some if ya, yang memang cocok dengan kriteria. Kriteria kita apa? Nomor akun, gitu ya. Jadi, sekarang ada dua nih kriterianya. Harus D1, kalau udah masuk yang D, baru pindahkan. Tapi yang cocok dengan nomor akun yang di kolom A, yang ini. Oke, okay, yang cocok dengan nomor akun yang ada di kolom A. Jadi sum if pindahkan jumlahnya jika buka kurung Kita akan memindahkan jumlah yang sisi debit dulu ya. Buka jurnal memorial. Oke. Okay. Kita akan lihat terlebih dahulu sum if pindahkan jika Rank-nya mana dulu nih? Rank nomor akun yang mau dilihat yang mana? Oke. Okay. Rank nomor akun yang mau dilihat adalah Rank nomor akun yang mau dilihat adalah berarti di sini ada E6 ya. Oke. Okay. Mulai dari E6 untuk yang debit ya. Kita minta Excel membaca mulai dari E6 sampai dengan E berapa ini? eh 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 itu rank nomor akun yang akan dibaca oleh Excel. Setelah membaca rank ini, oke, okay, maka Excel akan mencocokkan dengan kriteria. Kriteria kita yang mana, Bu? Itu loh, kriteria kita yang ada di sini. Nih, cocokkan dia dengan nomor akun. Kalau masuk nomor akunnya, cocok nomor akunnya, baru pindahin jumlahnya. Oke, okay, baru pindahin jumlahnya. Baru pindahin jumlahnya, jumlahnya itu berada di posisi sini kan. Sampai dengan... 100 tadi ya, Lalu tutup kurung. Tuh dia. Jadi kalau D, kalau saldo normalnya di debit, maka pindahkan jumlah ini di kolom debit ini. Oke. Okay. Itu satu. Setelah dipindahkan yang di debit, pasti dia juga mungkin muncul di kredit kan kayak piutang usaha gitu kan. Dia kan saldo normalnya kan memang kalau pada saat bertambah dia muncul di debit. Pada saat dia berkurang tentu dia akan muncul di kredit. Berarti setelah dia cari yang di debit maka berikutnya kurangi dengan yang ada di kredit. Berarti dikurangi maka munculkan tanda kurang di sini. Kurangi dengan pakai aja rumusnya ini. Ah kopi aja ngapain dibikin lagi kan gitu. Yang penting Anda paham logikanya ya. Jadi, copy aja nih. Udah disorot, tekan Ctrl C. Kalau sudah Ctrl C, klik di sini. Lalu tekan Ctrl V. Tuh. Tekan Ctrl V. Okay. Hanya hati-hati. Karena yang kita mau kurangkan adalah sisi kredit. Sisi kredit itu adanya... Bentar. Oke. Okay. Enter dulu sebentar ya. Oke, okay, yes. Sebentar ya, kita enter dulu sebentar. Sisi kredit itu adanya di mana tadi? Akunnya di kolom G, jumlahnya di kolom H. Berarti G dan H ya pasangannya ya, G dan H. Jadi pada saat anda copy rumusnya, maka ini juga anda ganti menjadi G. Ini G. Untuk nomor akunnya kan yang di, di G ya. Lalu untuk jumlahnya ada di H. Lalu ini juga jumlahnya ada di H. Oke, okay. jadi EF sama e, GH ya. EF sama da, dan GH. Itu dia. Ya. Itu jumlah yang kita pindahkan dari jurnal umum. Setelah itu jangan lupa. Saldo awalnya ditambahkan juga, jadi ditambahkan dengan SUM IF. Tuh, tambahkan saldo awalnya, saldo awalnya yang mana? Saldo awal yang ada di daftar akun, di sheet akun, tapi di sisi debit ya. Jadi, Anda lihat nomor akun ini dulu, ranknya. Oke, okay. lihat nomor akun ini. Lalu cocokkan dengan kriteria. Kriteria kita kan ada di sini, di A5. Ya kan, di A5 ini kemudian baru kita pindahkan jumlahnya yang ada di sebelah debit, berarti kita sorot ini. Ini adalah jumlah yang kita akan pindahkan di sebelah debit, lalu tutup kurung. Baru kemudian kita enter. Ini karena tadi kita pindah-pindah sheet ya. Jadi eh, pada saat kita pindah ke sheet NL, ke baca NL. Jadi ini nggak perlu kita kasih NL. Jadi cukup A5 saja. Ini juga begitu. Ini A5 saja. Okay, karena kan di sini ya A5 ya. Ini adalah kolom A. Ini juga A5 saja. Itu dia. Ya. Jadi EF sama GH. Kemudian FG. Nah, setelah itu baru kita enter. Ke okay, IF C5 sebentar. Tadi kas kita masih berisi ya? Oh ya masih ada isi tadi ya. Ini saldo awal. Kita, kita buang dulu ya. Oke. Okay. Ini kenapa fals? Karena di sini uh, tidak ada kriteria akun debit kreditnya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu kita bikinkan, nggak apa-apa. Jadi kita mulai dari sini saja. Nah, ini formula yang kita akan pakai. Jadi logikanya adalah jumlah yang ada di jurnal umum di sebelah debit, lalu kurangkan dengan jumlah yang ada di kredit, lalu tambahkan dengan saldo awal. Saldo awal tadi kan di sit akun ya. Udah itu aja. Kita cuma memindahkan yang dari jurnal umum sisi debit dan kredit, lalu kemudian ditambah dengan saldo awal. Kalau sudah kita enter. Lalu kita mau pindahkan di rumus, ya kan? Kita mau pindahkan rumus ini, mau kopikan, sorry. Kita mau kopikan rumus ini ke bawah. Nah, kita nggak mau ini bergeser atau berubah. Gitu ya, kita nggak mau ini bergeser atau berubah. Jadi di sini kan sebenarnya E-nya E berapa ya? Oh, ini E6 sebenarnya ya. Tadi karena kita pindah dari atas ya. Berarti kita posisikan lagi lah ini menjadi E6 kemudian ini menjadi 100. Ini juga menjadi F6. Karena awalnya tadi di atas 6 ya. Dan ini 100. Jumlah rohnya 100. Kenapa jadi pindah? Karena itu tadi. Karena kita copy ke bawah, jadi Excel juga akan otomatis memindahkannya menjadi satu baris atau satu kolom. Ini menjadi 100. Ini juga 6 Ini 100. Nah, yang itu tetap. Dimulainya memang baris ke-6 ya. Mulainya memang baris ke-6, sehingga kita pakai di sini semuanya dari mulai baris ke-6 berakhir tadi kan memang baris ke-100. Jadi sudah pas ya, 6 100, 6 100 semuanya. Yang akun juga begitu, itu mulainya dari baris. Oh, ini justru baris ke-6 untuk kas. Oke, okay. ini kan emang tidak ada isinya. Boleh, tidak masalah. Oke, okay. sampai dengan Pak Ini sampai dengan Pak saja, ya. Ini juga sampai dengan Pak Lapan saja sesuai dengan rank yang kita buat aja. Dah. Kalau sudah selesai, maka kita akan pindahkan ini, eh maaf, kita akan kopikan ini ke bawah. Jadi bikin rumusnya cukup satu saja. Cuma sebelum kita copy, kita harus pastikan rumusnya nggak berubah. Gimana caranya supaya nggak berubah? Baris kolomnya. Maka ini kita kunci dia depan belakang kita kunci depan belakang ini kita kunci dulu ini seperti ibu katakan tadi untuk bikin ini memang butuh kesabaran ketelitian dan dia tidak logikanya tidak sulit sebenarnya ya kalau sini lagi ini juga sama kita kunci dia depan belakang ini juga kita kunci dia depan belakang Sama ya, kita kunci depan belakang. Begitu pula untuk kolom G juga kita kunci di depan belakang. Ini juga kita kunci depan belakang. Ini kemudian kita kunci juga depan belakang. Lahan-lahan saja, pokoknya teliti ya, jangan sampai dia terlupa. Karena kalau terlupa nanti eh, tidak terkunci dia pada saat kita pindahkan rumusnya dia lari-lari baris dan eh, kolomnya. Kalau barisnya nggak masalah, kolomnya. dia. Ya, mudah-mudahan masih bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, okay. mudah-mudahan masih tetap semangat karena memang uh, ini sangat teknis ya. Karena kita diminta merancang, diminta mendesain gitu kan. Jadi memang butuh kecermatan supaya tidak ada yang uh, miss, tidak ada yang kurang uh, tandanya gitu ya. Karena kalau di uh, bahasa pemrograman sekalipun itu kalau titik aja kurang atau ada saja simbol yang kurang satu itu pasti rumusnya nggak terbaca gitu ya nah kalau sudah seperti ini artinya rumus kita sudah kita kunci jadi mau kita ke pindahin kemana aja dia akan tetap seperti ini nggak pindah dia nggak berubah kecuali ini ya kalau kriteria ini kan emang harus menyesuaikan pada saat di baris ketujuh tentu dia menjadi a 7 pada saat baris ke 8 ya dia memang harus menjadi a 8 gitu kan jangan sampai a 7 lagi yang dibaca gitu ya jadi kalau ini memang tidak kita kunci untuk kriteria tidak kita kunci. Kalau sudah maka Anda tinggal enter saja. Tuh dia. Kalau udah copy ke bawah. Sudah selesai. Okay, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, ada satu yang kurang ya, rumus kita ya. Makanya dimuncul false. Jadi, kalau seandainya tidak cocok, maka isinya jangan false ya. Kita minta Excel mengisikan nol. Oke, okay. maaf tadi terluput oleh Ibu. Jadi, kalau tidak cocok, jangan diisikan false. Tapi isikan nol aja. Sehingga kita tambahkan di sini seperti ini ya. Tadi terkurang itu ya. Oke, okay, berarti ini dia kita kopikan. Nah, itu dia. Cantik. Tidak ada lagi false ya. Ini juga boleh kita kopikan ke atas. Ini juga bisa. Control C. Nanti kita mulai dari sini boleh. Control V. Tuh, selesai. Sudah. Yang sisi debit ya. Nah, sisi kredit gimana? Nah, kita sisi kredit ini kita uh, jalankan dulu logikanya. Kalau sisi kredit oke, okay, kalau sisi kredit seperti apa? Kita coba jalankan dulu logikanya. Kalau sisi kredit, kalau debit tadi kan logikanya adalah transaksi yang di debit. Kalau saldo normal debit ya, maka dia akan kita tambah kita kurangkan dengan yang di kredit gitu ya jadi ini kita kurangkan dengan ini kenapa karena saldonya debit kalau saldonya kredit artinya yang kredit ini kita kurangkan dengan yang debit gitu ya angka yang ini kita kurangkan dengan yang di debit kalau dia saldo normalnya kredit ya sehingga saldo debit ini menjadi mengurangi jadi jumlah yang ada di debit ini menjadi pengurang jumlah untuk sesi kredit. Karena saldo normalnya di kredit. Sehingga pada akhirnya formulanya gitu ya. Formulanya menjadi karena ini mengurangi karena dia saldonya kan kredit ya. Berarti yang sisi debit itu kan mengurangi. Sehingga formulanya kita adjust sedikit. Bagaimana mau adjustnya sedikit? Kita copy aja kita copy uh, semuanya ya dari sini kita copy dulu kontrol C kemudian kontrol V dulu kita copy dulu nah kalau sudah kita copy kemudian baru kita adjust rumusnya adjust yang pertama penyesuaian yang pertama adalah ini adalah jumlah untuk saldo normal yang kriterianya tertulis K. Betul. Jadi kalau K dia pindah ke sini gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi ini dia. Karena kita copy, dia berubah jadi B5 kan. Ah, posisikan lagi jadi A5. Karena kriterianya adalah A5. Ini jangan sampai lupa ya. Kalau ini lupa nanti nggak kebaca juga rumus kita. Tuh, udah selesai. Itu yang kita sesuaikan. Yang ketiga adalah ini kan representatif jumlah yang di debit. Ini representatif jumlah yang di kredit, gitu ya. Karena saldonya ini adalah normalnya kredit, maka sisi debit dia menjadi mengurangi. Maka kita kasih tanda minus di sini. Sisi debit dia mengurangi kan, lalu ditambahkan dengan sisi kredit. Karena kan memang saldonya di kredit. Itu dulu ya perubahannya. Perubahan yang berikutnya adalah saldo normalnya kalau yang kredit tentu posisinya ada di kolom H. Bukan di G lagi ya, tapi di kolom H. Sehingga kita perlu sesuaikan rumusnya. Ini kan G tadi. Karena apa G? Karena ini adalah jumlah untuk saldo normal yang di debit. Kalau saldo normal yang di kredit kan jumlahnya ada di kolom H ya. Jadi ini kita rubah dikit. Jadi H satu lagi sini. Kalau F-nya tetap karena F itu kan adalah nomor akun ya. Lalu H sini, udah selesai formula kita. Yang ini gampang lagi. Yang uh, laba rugi neraca gampang, gampang banget. Yang agak uh, detail memang yang di neraca saldo ini. Kenapa? Karena kita ngambil jumlah dari dua sheet. Dari jurnal umum satu, memorial dari uh, saldo awal satu. Kalau sudah, maka tinggal di enter. Selesai, alhamdulillah. Oke, okay. jadi ini sama, ditambah. Oke, okay. kemudian FH. Oke, okay. kalau sudah, mudah-mudahan bisa diikuti ya, bagi yang membuka file. Ya, artinya lebih gampang bagi Anda, walaupun mungkin pelan-pelan, tapi setidaknya Anda bisa langsung praktekkan. Kalau sudah, ini tinggal kita copy lagi ke bawah. Tinggal kita copy lagi ke bawah. Selesai sudah, oke. Okay. Ini mah gampang, ini juga tinggal pindahin ke sini ke sini aja. Gampang sekali ini yang agak detail memang di Indraca satu. Dan selesai ini, maka ini lagi untuk bisa dipindahin ke laba rugi sama laporan posisi keuangan. Maka harus terbaca dulu yang ada di sini. Apakah dia bahagian dari laporan posisi keuangan atau dia bahagian dari laba rugi. Sehingga ini harus kita isi terlebih dahulu. Kita isi terlebih dahulu ya caranya langkah yang sama dengan ini. Kalau ini letaknya kan baris ketiga. Kalau ini letaknya baris keempat. Eh sorry kolom keempat. Di akun ini kan ini adalah kolom ketiga. Kalau ini berarti kolom keempat, berarti tinggal ganti tiga menjadi empat. Boleh copy, boleh silahkan. Ini posisikan kembali sesuai dengan tempat nomor akun di kolom A. Tiga ganti menjadi empat. Oke, okay. ya yeah, rumusnya. Boleh Anda lihat. Kalau sudah tinggal, kopi ke bawah ya. Tunggu sebentar, ya. Lagi azan. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang laba rugi lagi ya, laba rugi ini rumusnya juga sangat sederhana. Eh, karena logikanya hanyalah kalau ini ya, ini hanya dipindahkan eh, angka yang akan dipindahkan ke sini. Ini adalah angka yang di sini. Jadi nggak perlu eh, linknya dari jurnal dan seterusnya. Artinya cukup angka yang ada di sinilah yang akan dipindahkan ke laba rugi satu neraca satu. Hanya deteksinya adalah kalau di sini dia tertulis NR, maka angkanya akan pindah ke neraca. Kalau di sini tertulisnya LR, maka angkanya akan pindah ke laba rugi. Jadi cuma itu aja rumusnya. Jadi kita minta Excel mendeteksi kolom F ini sebelum dia pindahkan ke laporan laba rugi atau dia pindahkan ke laporan neraca. Sehingga permulanya menjadi K okay, sama dengan tetap if ya, karena ada kriterianya. Cuma simple banget. If jadi kita minta Excel memindahkan ke laba rugi kolom debit. Yang mana yang mau dipindahin? Yang pertama adalah, kriterianya adalah if ini okay, tertulis LR dulu. Itu harus dulu ya. Jadi kalau ini tertulis LR, baru biar dipindahin. Gitu kan? Kalau tertulis LR, maka kalau tertulis LR, maka barulah dipindahkan jumlah yang, karena kan ini debit ya, debit dulu ya, maka pindahin jumlah yang ada di debit juga di neraca saldo. Jadi debit pindah ke debit, kredit pindah ke kredit gitu ya. Maka pindahin jumlah yang ada di sana, di uh, debit juga, di D5 di sini ya. Kalau tidak cocok, maka isikan nol aja. Oke, maka kalau tidak sesuai dengan kriteria, maka isikan nol. Baru tutup kurung, oke. Baru tutup kurung ini, kita mau kunci barisnya. Jadi, ini kasih tanda dolar di sini, supaya nanti pada saat kita copy ke bawah, dia masih tetap bisa mengikuti, oke. Jadi kita copy nanti ke bawah lalu kita copy juga nanti ke samping. Jadi tinggal copy-copy aja lagi. Jadi kalau F5-nya LR, baru pindahkan jumlah yang di D5. Kalau tidak cocok, maka isikan 0. Nah, itu dia. If F5 ini LR oke. Okay, itu dulu yang pertama. Maka boleh pindahkan jumlah yang di D5 ini. Tapi kalau tidak dicocok, maka isikan nol. Itu artinya. Kalau sudah, tinggal di copy ke bawah rumusnya. Tinggal di copy ke bawah sampai sini. Nah, jadi kolom F-nya nggak pindah, gitu ya kolomnya tidak pindah tetap dibaca F tapi karena kita kunci tadi kolomnya makanya F-nya nggak lari lari hanya kalau barisnya sesuaikan dengan yang ada gitu ya karena kan akan membaca per akun kan jadi sesuai dengan uh, per masing-masing baris akun per masing-masing baris tapi kalau kolom kita tetap ingin membaca kolom ini makanya dikunci tadi F-nya di depan gitu ya itu gunanya yang kredit tinggal kopikan aja lagi, tuh. Kopi Pak Eko dah kopi ya, tuh. Tapi lagi-lagi, kalau kita kopikan pada saat tidak kita kunci, dia pada akhirnya akan menerjemahkan sendiri. Kalau di sini d, dia akan terjemahkan jadi e gitu kan, gitu ya. Tapi kebetulan ini eh, memang sesuai dengan yang kita mau. Karena memang nanti jumlah yang akan pindah ke sisi kredit ini adalah jumlah yang ada di E kan, bukan D kan. Karena kalau D itu kan untuk debit, kalau E untuk kredit berarti yang akan pindah ke sini adalah jumlah kredit. Jadi pada saat Excel mengganti menjadi E nggak masalah. Memang itu yang kita inginkan. Gitu ya. Oke. Okay. Berarti udah cocok rumusnya ya. Memang pas rumusnya. Ini gak, gimana lagi? Copy lagi. Tuh. Enak Excel ini. Copy-copy aja. Nah, itu selesai. Dah, selesai laporan laba rugi kita. Artinya yang ada di sini nanti itu lebih gampang rumusnya. Kenapa? Karena yang ada di dalam laporan laba rugi ini, dan seterusnya itu pada prinsipnya cuma pindah dari sini aja. Pindah dari angka yang ada di neraca lajur. Jadi nggak akan dihubung-hubungkan lagi ke buku besar, nggak akan dihubung-hubungkan lagi ke jurnal memorial real ataupun jurnal umum. Jadi lebih simpel lagi nanti rumus untuk laporan keuangan. Ya. Begitu pula di sini. Nah, kalau neraca tentu lebih sama logikanya. Hanya kalau tadi kan di sini if F5 sama dengan LR gitu kan. Berarti kalau yang sekarang adalah kita cari yang F-nya itu isinya NR. Bukan LR lagi ya, tapi yang NR. Ya, jadi boleh aja deh Anda copy ini misalnya Ctrl C gitu kan. Lalu Anda kontrol V di sini, gitu ya. Kita coba cek dulu rumusnya apa yang ada di sini. If F5 sama dengan LR. Oh, kita nggak mau. Kita maunya NR, kan? Oke. Okay. Maka kita sesuaikan. Jadi, if F5 NR. Oke. Okay. Maka tolong pindahkan jumlah yang di debit. Debit itu kan adanya bukan di F, ya. Tapi di D5 tadi, kan? di D5. Cuma oleh Excel kan dia karena ini kita copy dia pindahin gitu kan karena nggak memang nggak nggak kita kunci kan gitu ya. Jadi pas rumusnya. If F5 sama dengan NR, maka jumlahkan uh, jum, apa, pindahkan jumlah yang ada di kolom D. D itu adalah untuk neraca saldo sebelah D, debit. Jadi yang debit akan pindah ke debit, yang kredit akan pindah ke kredit. Kalau sudah kita enter. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Dah, selesai. Yang kredit juga begitu sama. Oke, hanya mengganti kalau tadinya kolom D, maka nanti menjadi kolom E. Berarti kita kopikan aja ini ke samping. Coba apa yang terjadi? Oke, okay. pas ya diganti di E karena kita pindahkan satu kolom. Berarti sudah pas ini rumusnya. Berarti kalau F5 ini isinya NR, itu artinya ya, kalau F5 ini isi NR, maka pindahin jumlahnya yang di kredit lagi. Kredit itu ada di kolom E. Pas rumusnya seperti yang kita mau. Maka kita copy lagi ke bawah. Ini sebenarnya laporan keuangan kita sudah selesai loh. Ya. Jadi, laporan keuangan kita sebenarnya sudah selesai nih. Jadi, kalau kita ingin tahu berapa capaian laba atau berapa posisi keuangan, bagaimana posisi keuangan, sebenarnya di sini sudah kelihatan hanya kebetulan formatnya, belum format laporan keuangan, gitu kan? Tapi kalau informasinya udah dapat di sini, gitu ya, karena nanti udah ketahuan berapa juga laba ruginya. Jadi, inilah yang akan kita pindahkan nanti ke format laporan keuangan, gitu ya. Inilah yang kita akan pindahkan ke format laporan keuangan. Oke, seperti yang Anda lihat ini. Tuh dia. Oke. Selesai sudah raca lajur kita. Setelah itu baru kita bisa masuk ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu pada prinsipnya tadi seperti yang kita bilang tadi. Rumus yang ada di sini itu bahkan nanti bisa dikopikan untuk laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan ini rumusnya nggak perlu rumus sendiri lagi. Tapi cukup rumus yang ada di dalam laporan laba rugi karena pada prinsipnya rumusnya sama. Gitu ya, pada prinsipnya rumusnya akan sama. Oke. Okay. Jadi kita akan menggunakan rumusnya pada dasarnya adalah kita akan memindahkan angka yang ada di neraca laju. Kita lihat dulu lajur kita. E. Oke. Okay. Jadi kita akan memindahkan angka yang ada di neraca lajur. Oke, okay. yang mana angka ini nanti merupakan penjumlahan dari sisi debit ditambah dengan sisi kredit. Itu ya. Sisi debit ditambah dengan sisi kredit. Tetapi perlu dipastikan ini adalah Sesuai dengan nomor akun yang memang kita ingin e, pindahkan jumlahnya, jadi kasih contoh ya. Oke, okay. kita kasih contoh satu aja supaya bisa masuk ke laporan keuangan. Jadi, ini angkanya tetap dari neraca lajur tadi, kata Ibu ya. Dari mana angkanya? Dari sini, dari sisi debit. Kalau nggak ada di debit, maka tolong cek di kredit intinya gitu loh. Jadi makanya akhirnya kita bikin rumusnya sisi debit ini kita tambahkan dengan sisi kredit neraca saldo. Jadi kolom D kita tambahkan dengan isi yang ada di kolom E. Tapi cek kembali sesuai dengan nomor akun. Gitu ya, sesuaikan dengan nomor nomor akun. Oke, kita coba satu aja ya, satu rumus. Oke, sama dengan formulanya adalah seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan menjumlahkan sum jika, oke, okay. jika rank akun dulu, rank akun raca lajur adanya di kolom A kan, sampai kita anggap aja lah 100 ya, sampai kemana nih? Jadi mulai A5 sampai, ya berapa oh sorry, nggak 100, sorry, sampai sini. Jadi kita minta Excel melihat ini nomor akun ini karena kan ini yang akan menjadi ranknya lalu ranknya itu cocokkan dengan kriteria yang kita mau itu yang cocok dengan a6 berarti yang cocok dengan a6 ya kita bikin di sini a6 kalau udah cocok dengan a6 barulah jumlah yang sebelah debit itu dipindahin jumlah yang debit yang mana ini dia barulah jumlah yang debit kita pindahkan debit D5 sampai dengan D berapa tadi? 49. Tuh dia. Selesai sudah. Oke, memang itu formula yang kita mau. Sisi debit baru ini ya. Ini baru sisi debit. Oke, kita enter lah dulu ya. Ini baru untuk sisi debit. Sedangkan di neraca lajur itu punya sisi debit, artinya kalau nggak ada di debit ya, maka cari di kredit gitu ya. Dan pada akhirnya kita minta Excel untuk membaca yang kredit juga. Yang kredit itu adanya di kolom E, ingat ya, di kolom E ya, sehingga rumusnya tinggal copy aja lagi, jadi ditambah. Ini control C ya, kita copy. Ctrl di sini. Jadi, tadi ini kita akan ganti dengan kolom E, kan? Karena dia kredit, ya. Yang sisi kredit kan kolom E. Ini kita ganti juga dengan kolom E. Lalu kita enter. A5 sampai dengan A49, ya. Oke. Okay. Sebentar, kayaknya ada sesama sama rumus kita tadi ya. NL A5 49, kemudian lagi yang kita minta cocokkan dengan kriteria A6 ya. Oke, okay. kemudian pindahkan jumlah yang ada di D5 sama dengan D49. oke, okay. kemudian lagi ditambah dengan A5 sampai dengan A49 juga ya, range yang ada di sini juga. Lalu cocokkan lagi dengan rang yang ada di apa kriteria yang ada di A6. Selanjutnya baru pindahkan jumlah yang ada di Uh, E5 sampai dengan E49. Oke, okay, tambah dengan sum if, oke. Okay. Um, rasanya tidak ada yang kurang ya. Hmm. oh iya tanda kurungnya dua kali tadi ya di I, tanda kurungnya terbuat dua kali tadi makanya kita terbaca oleh Excel di Control C tadi nak kita kopikan kembali Control V ini kita ganti menjadi E ini kita ganti menjadi E kemudian ini tutup kurung oke okay. dah ini formulanya untuk uh, laporan rugi. Oke. Okay. Ditambah dengan ini, oke. Okay. Ya sudah muncul formula yang kita bikin. Kita dulu. nomor, something I think, oke, nah. dah, oke, okay. nah ini dia, oke okay. sudah muncul uh, formula di laporan laba rugi. Ini. ini akan kita kopikan ke uh, baris yang ada di sini, oke okay. ke baris yang ada di uh, laporan keuangan kita. eh okay. sorry ini ini uh, salah kopi kita ya. ini formulanya letaknya di sini sebenarnya tadi. Sorry. Oke. Okay. Kita kontrol x ini. kita kasih tanda dolar dulu ya sebelum kita pindah-pindahin ya kita copy ke bawah karena kalau kita kasih tanda dolar nanti pada akhirnya rumusnya akan berubah dikasih tanda dolar ini kasih tanda dolar satu ini aja kita praktekkan ya nanti selesainya Anda bisa lihat dari materi yang nanti diberikan kepada oleh oleh panitia oke okay? nanti ada materi yang kita berikan sehingga bisa dilanjutkan sendiri karena rumusnya sama sebenarnya sampai ke semua laporan keuangan. Oke, okay. kita pakai rumus yang sama karena sumbernya kan memang cuma di neraca saldo. Laporan perubahan ekuitas ada sedikit penyesuaian, oke, okay. terkait dengan modal awal ataupun laba ditahan awal dengan laba ditahan akhirnya. Nah, ini kita kasih tanda dolar dulu, sebentar ya. Ini juga ini juga kita kasih tanda dolar. Gunanya supaya pada saat kita pindahkan dia, kita copy dia kemana-mana, nanti nggak berubah. Karena rumus ini kan mau kita copy ke bawah, mau kita copy ke laporan laba ditahan, mau kita copy ke laporan posisi keuangan, arti kita akan menggunakan rumus yang sama. Sehingga perlu kita kunci dulu supaya tidak berubah. ya. Dan ini maaf, ini salah penempatan sebenarnya. Jadi sebenarnya angkanya di sini. ya, Angkanya di sini. Oke. Okay. Okay. Ah, ini kita pindahkan dulu, ya. Ya, ini isinya nomor, eh, nama akun ya. Jadi sama dengan VLOOKUP yang tadi. Jadi gunanya untuk Anda mengulang kembali bagaimana caranya memunculkan nama akun di sini. Jadi VLOOKUP tadi yang kita akan look up adalah eh, rank yang kita kasih nama tadi akun kalau nggak salah ya. Rank yang kita kasih nama tadi akun, tapi terlebih dahulu cocokkan dulu ini. Look up ini, kemudian lihat rank yang ada di akun tadi. Nama rank ayahnya, kalau sudah cocok maka pindahkan nama akun itu di kolom kedua. Kalau nggak salah tadi ya, kalau tidak cocok maka isikan false, lalu tutup kurung. Nah, itu dia. Oke, okay. ini terkait dengan pos-pos nama akunnya. Ini baru untuk angka yang kita akan pindahkan. Oke. Okay. Ini untuk yang berikutnya sama. Oke, laporan keuangan yang lainnya sama. Dan untuk laporan arus kas, ini memang angkanya juga kita ambilkan sebenarnya dari laporan eh, neraca lajur tadi, neraca saldo tadi. Jadi kita bisa gunakan rumus yang sama, oke. Dan nanti detailnya kita akan berikan kepada eh, partisipan eh, materi yang memang uh, membantu partisipan untuk bisa menyelesaikan uh, semua yang uh, ada di program ini. Jadi ini neraca lajurnya sudah tuntas, laporan laba -lapor ruginya sudah kita coba selesaikan gitu ya. Jadi ini juga uh, tinggal copy aja sebenarnya. Ini, ctrl C, kemudian tinggal copy ke sini. Tuh, selesai. Lalu copy lagi ke sini. Selesai. Nah, selesai laporan laba -lapor rugi kita. Ini juga sama ini juga eh, copy aja satu nggak perlu semuanya satu aja kita jadikan mas pedoman eh, lalu kita akan kopikan ke sini ya kita akan kopikan ke sini kalau sudah kita kopikan ke sini tinggal kita drag aja ke bawah sampai sesuai dengan row yang kita mau lalu di sini juga kita ambil lagi satu rumusnya Ctrl C tinggal di copy aja ke sini Ctrl V lalu kemudian di bawahnya juga sama rumusnya, dah ya, selesai laporan laba rugi kita, sebentar menyelesaikannya, gitu ya, karena lebih ringkas lagi, makin ke laporan keuangan makin ringkas, yang agak uh, lumayan lama tadi kita memang di uh, penyelesaian untuk formula di neraca saldo, tapi untuk laporan keuangan malah lebih ringkas sebenarnya, gitu ya, oke, okay. uh, ini dia untuk uh, laba laporan laba rugi yang mau kita tampilkan. Oke, untuk laba ditahan juga pada prinsipnya e, sama. Karena nanti laba ditahan ini kan juga itu berasal dari laporan yang ada di neraca e, lajur juga. Jadi ngambilnya dari mana? Ya ngambilnya sama, ngambil dari sini. Ambil aja salah satunya terserah, lalu Anda kompikan. Lalu kemudian diapain lagi? Pastikan lagi. Nah, tuh di control V. Selesai sudah. Gitu ya. Selesai sudah. Lalu kalau laba rugi ini sama nggak, Bu? Dari lab, lab, dari neraca saldo juga nggak? Ya nggak lah. Kalau laba rugi ini tentu berasal dari laporan laba rugi. sehingga kita ketikkan rumusnya sama dengan. Sama dengan ya. Tinggal kita ambil angka yang ada di sini. nih. Ini kan angka laba kan? Nah, kita klik di sini. Lalu kita enter. Sehingga laba yang ada di sini itu akan sama dengan laba yang ada di dalam laporan laba rugi yang di sini. Makanya rumusnya ini. Dan selesai laporan laba ditahan kita. Begitulah laporan posisi keuangan, sama. Rumusnya sama, ini dia. Rumusnya sama tadi ya. Ini kebetulan belum terhapus oleh uh, oleh uh, ibu ya. Jadi rumusnya sama persis dengan laporan laba rugi, jadi tinggal Anda kopikan saja. Oke, okay, tinggal Anda kopikan saja ke tempat di mana kita ingin munculkan angkanya. Kalau ini juga sama kan, tinggal V, look up, buka kurung. Yang mana yang di look up, ini dia yang mau di look up. Lalu lihat apa, lihat akun gitu kan. Akun kolom ke berapa, kolom kedua. Kalau nggak cocok gimana, isikan pas. Lalu tutup kurung, enter, dah muncul. Lalu tinggal kopikan ke sini, selesai. Ini juga begitu, kontrol C saja. Eh, ini udah ada di sini, belum kehapus oleh Ibu. kopikan rumusnya sudah ada di sini. Oke, ini tinggal kontrol C juga. Oke, lalu tinggal kontrol V, selesai. Tuh, udah selesai sisi asetnya. Yang ini gimana? Sama juga pada prinsipnya. Sama dengan V lookup. Apa yang di lookup? Itu kan yang di lookup ini nih, nomor akun. Lalu lihat rank akun yang kita bikin tadi, tapi lihatnya kolom kedua, tutup, eh sorry. Kalau nggak cocok, nggak match, bikin false. Lalu kemudian tutup kurung, lalu enter, selesai, kopikan lagi. Tuh, tinggal copy aja lagi. Makin ke sininya makin gampang. Ini juga tinggal kopikan aja, ctrl C, ctrl V. Lalu ke sininya selesai. Dah, ini rumusnya sama, tinggal kopikan rumusnya di sini, copy ke sini. Rumusnya ini dapat dari mana Ibu? Rumus yang dari tadi loh, yang laba rugi tadi. Ambil aja salah satu, kopikan, lalu Anda pastikan ke sini. Dah, selesai laporan keuangan kita alhamdulillah. Sampai dengan laporan posisi keuangan. Nah, supaya lebih menarik program kita, maka kita bikin rumus link. Jadi kita nggak perlu buka-buka aset, cukup dari satu tempat saja. Misalnya ya, kita bikinkan nanti insert Oh, sebentar ya. Mana dia? Ada nggak di insert? Mana bentuk untuk gambar? Form. Ini dia. Tambah aja satu misalnya ya. Misalnya ini saja. Anda buat di sini. Oke, lalu Anda bikinkan edit teksnya. Misalnya kita mau loncat dari sini ke akun Akunlah dulu yang pertama, ya, sehingga nanti cukup klik dari sini aja. Caranya, kita aktifkan hyperlink, -nya. Jadi, link bookmarknya kita mau nanti supaya posisi kita menuju ke akun. Lalu, oke kan? Oke kan lagi, sehingga cukup untuk ke semua sheet yang ada kita cukup dari satu layar saja dari layar menu kita bikin nama di sini. Kita klik akun, maka akan langsung ke akun. Kalau ingin ke JM gimana Bu ya? Bikin satu lagi. Pingin ke BB gimana? Bikin satu lagi. Jadi kita bekerja di satu layar saja. Dan pada saat kita sudah di akun, maka kita bikinkan juga hyperlink nya Misalnya kita di posisi laporan posisi keuangan ya. Lalu kita ingin balik ke awal. Biar nggak buka-buka klik, kita tinggal bikinkan hyperlinknya juga. Sehingga muncul lagi ke menu awal, jadi itu cara kita mensiasati supaya program kita menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih menarik untuk digunakan. Oke, okay. mungkin itu untuk materi kita pada sore hari ini, karena waktu yang membatasi kita. Oke, okay. uh, uh, mungkin dibuka sesi uh, pertanyaan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada para audiens semuanya. Ibu, tadi habis ketinggalan itu rumus yang... Uh, yang mana, Fis? Rumus laba ditahan tuh apa rumusnya, Bu? Oh, laba ditahan. Paling gampang nih, Fis. Bentar ya. Yang ini kan? Ya. Uh, ini copy aja. Ini kan juga... Dari, dari, dari mana sini, tuh, Fis? Bu? Neraca lajur, kan? Di neraca lajurnya kan juga ada laba ditahan nih. Mana ini? Nih, ini kan di sini ada laba ditahan. Artinya angkanya lagi-lagi berasal dari sini. Oh, eh dari neraca saldo. Jadi kolom D sama kolom E juga. Berarti angkanya rumusnya sama dengan rumus yang ada di laporan laba rugi. Jadi ambil aja salah satu baris rumus yang ada di sini. Kopikan. Lalu ambil laba ditahan. Lalu tinggal pastikan aja. Dan selesai. Tuh. Lalu ke bawah gimana, Bu? Yang laba rugi nggak mau dia. Kalau laba rugi itu kan itu merupakan Uh, informasi yang tidak berasal dari neraca lajur kan? Tapi yeah. informasi yang ada di laporan laba rugi, tepatnya di sini. Jadi kita mau memindahkan laba yang ada di sini supaya masuk ke sini dia, ke laporan laba ditahan. Caranya gimana? Ini paling gampang. Tinggal bikin sama dengan. Artinya rumus ini angka ini akan sama dengan angka yang ada di laporan laba rugi ini. Jadi berapapun laba tersaji di sini akan otomatis muncul di laporan laba ditahan sebagai laporan laba yang juga akan muncul di sana. Tinggal enter. Udah itu aja. Jadi kalau laba ditahan kata Ibu pengecualian kenapa? Karena ada rumus di satu laporan gitu kan. Rumus pertama itu informasi dari laba ditahan. Yang kedua ini informasi dari laporan laba rugi. Cuma pada prinsipnya sederhana sebenarnya habis. Gitu habis? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, kayaknya asik sebenarnya, cuma waktu membatasi. Dan, ntar kita stop share dulu, Bu. Atau mau tetap dibikin share-nya atau stop share? Oke. Itu tadi ya. Jadi kalau kita lengkapkan ini program kita. Maka, pada akhirnya menu kita akan lengkap seperti ini. Jadi, kita bisa masuk ke semua eh, akun atau sit, cukup dari sini saja, dan kemudian kita bisa kembali lagi, cukup dengan klik ini, kembali lagi ke sini. Lalu, kalau sudah diinputkan nih, saldo awal kayak gini ya, oke, okay, partisipan semua lalu diinputkan juga transaksi semuanya di jurnal umum karena kan memang inputnya cuma di jurnal umum ini ibu kita contohkan dikit aja transaksinya tapi uh, detail art artinya ada transaksi penjualan ada pembelian cukup lengkap transaksinya biar nampak ya buku besar itu tergantung kita lihatnya apa kalau kebetulan di sini bank maka akan kelihatan saldo akhir bank kita sekian tapi kalau kita lihat yang lain ya kita tampilkan lagi nanti nomor akunnya lalu langsung otomatis pada saat kita input di sini kapanpun kita inputnya maka otomatis dia akan muncul di buku besar, akan otomatis muncul di lajur muncul di laporan laba rugi itu laporan laba rugi jadi langsung, nggak perlu, dia papain, langsung angkanya muncul di laporan laba rugi, langsung angkanya muncul di laporan laba ditahan, langsung angkanya muncul di laporan posisi keuangan, dah selesai tugas kita, selesai laporan keuangan kita, gitu ya, jadi nggak perlu kita bikin ini, ini sudah otomatis akan muncul angkanya, per tiap transaksi, ada transaksi satu, langsung laporan keuangan berubah, langsung bisa di diprint, kapanpun kita mau, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, skill yang yang membuat memposisikan anda memiliki uh, kemampuan lebih ya, ada ada value tambahan bagi anda, sehingga pada akhirnya ini bisa menjadi alat yang akan membantu pekerjaan anda nantinya. Oke, okay, mungkin itu. Uh, share share screen Ibu ya. Kita akhiri. Kemudian kita buka saja mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Kalau untuk terkait ujian nanti kita uh, komunikasikan di WA melalui panitia ya. Mungkin nanti disesuaikan lah kapan tanggal yang memungkinkan bagi partisipan semua. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok gitu ya dikumpulkan dan nanti uh, Ujiannya pun tentu disesuaikan dengan apa yang sudah kita bahas saja. Oke, okay. Fikriatu, Chelsea, Hafiz, Irfan, mungkin cukup sekian uh, materi yang kita bisa sampaikan untuk uh, Certified Professional Excel for Accounting kita. Oke, okay, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi sertifikasi tambahan bagi Anda. Tapi yang jelas rumus di Excel ini jangan kita bayangkan berarti ini hanya untuk bikin laporan keuangan ya Bu. Ya. Tidak. Rumus yang sama, logika yang sama bisa Anda kembangkan untuk bikin yang lain. Mau bikin perencanaan bisnis, kata Ibu tadi kan, mau bikin anggaran itu juga sama logikanya. Menggunakan logika yang sama, betul. Gitu. Jadi, Excel ini sebenarnya cukup paket komplit, gitu ya. Kalau kita bisa pelajari lebih lanjut, ini menjadi alat yang memang sangat membantu. Dan pada saat memasuki dunia kerja, memang yang kebutuhan salah satu yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah kebutuhan kemampuan karyawan dalam memanfaatkan Excel semaksimal mungkin. Sebagai alat bantu kerja, karena nggak ada yang nggak butuh Excel, rasanya lah dalam pekerjaan sehari-hari semuanya menggunakan Excel, gitu ya. Oke, okay. Ibu kembalikan kepada Irfan terlebih dahulu. Uh, baik, terima kasih Bu atas dua sesinya gitu ya. Yang untuk memberikan itu skill tambahan buat teman-teman semua, buat di kantornya gitu. Mungkin insya Allah nantinya untuk kegiatan ini kan kita masih non-BNSP ya Bu ya. Nah, dalam tahap pengurusan. Nah, nanti setelah teman-teman uh, mengikuti kegiatan ini, untuk BNSP-nya jika sudah di ACC oleh pihak terkait, nanti akan diikut sertakan asesmen yang BNSP, jadi biar enak itu gelarnya gitu. Nah mungkin itu bu kalau yang untuk sesuai dengan agenda tadi ya bu ya masalah latihan gitu. Nah latihan nanti kita kembalikan kepada teman-teman gitu bu, karena ada juga yang masih. Offline gitu masih nunggu video juga gitu ya Bu ya? Otomatis yeah. mereka yeah. memahami nanti kembali detik. gitu. Bu. Pokoknya nanti di... <laughs> yeah. oke. Okay. Kita komunikasikan ya, saya. Kalau sudah uh, apa, cukup luang waktunya. Jadi nggak kita paksakan harus hari ini. Lalu kumpul jam 9 malam gitu ya. Kita tahu situasinya yeah. gitu ya. Dengan pekerjaan masing-masing. Gitu ya. Kita paham betul gitu ya. Pokoknya uh, kita akan berikan waktu yang cukup. Bagi para partisipan yang pertama ini. Untuk bisa menuntaskan uh, nanti uh, ujiannya uh, agar bisa hasilnya semaksimal mungkin. Jadi durasinya kita akan coba uh, sesuaikan ya dengan hmm. kesibukan para partisipan. Sekali lagi uh, harapannya semoga pelatihan yang uh, outputnya adalah sertifikasi ini itu nanti memang nggak selesai sampai di sini ya. Memang harus diulang kembali, diulang kembali gitu ya. Karena kalau nggak diulang-ulang Uh, ini pada akhirnya uh, tidak dapat feel-nya, gitu ya. Jadi, sebenarnya memang butuh pengulangan saja, susah enggak? Kan tadi kelihatan ya, tidak susah sebenarnya, gitu ya. Cuma memang butuh kesabaran dan ketelitian, udah itu aja. Dan logika, gitu ya, logika, gitu ya. Uh -uh. Mungkin itu aja. Uh, Oke, okay, terima kasih nih uh, dari PT Neraca Mandala Abadi, ya, sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplor lagi Excel per accountingnya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi uh, partisipan semua dan juga bisa menjadi alat yang betul-betul memberikan bantuan yang uh, luar biasa nanti dalam menyelesaikan pekerjaan uh, sehari-harinya jadi Sampai akhir kembali. kata mungkin uh, saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kekurangan gitu ya dan kemudian kalau memang ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, mungkin melalui panitia kita bersedia untuk memberikan penjelasan uh, sejelas-jelasnya supaya transfer ilmu yang terjadi betul-betul bisa maksimal mungkin terima. itu saja dari Ibu sekali lagi terima kasih, banyak maaf Ibu akhiri dengan hamdallah, alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu kembalikan, uh, kembali kepada panitia Sebelumnya izin nih bu buat sesi foto dulu ya bu ya buat ya, dokumentasi boleh. siap. Uh, mungkin kepada itu eh uh, fikri atau Arifah boleh mengaktifkan kameranya sebentar. Fikriato atau Arifah ya banyak ya ini alumni kita ini ya. Iya Alhamdulillah, bu Alhamdulillah itu kejarannya tuh emang ke alumni dulu bu. <laughs> uh. Mungkin dia lagi ada kesibukan lainnya bah, Izin ser uh, print screen Satu, dua, tiga Oke okay. Nah baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan ini Semoga bermanfaat tentunya Nah mungkin untuk hal-hal seperti ujian dan lain-lainnya bisa kita bicarakan via WA Group Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Uh, banyak maaf. Bila Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. ya untuk Hafiz, Chelsea. Terima kasih ya, Bu. Okay. Ya, Semangat ya, dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Dan muda-muda ini semuanya. Irfan juga ya. Iya, Bu. Masih panjang lagi langkahnya ya. Oke. Okay. Ya. Ya, ibu izin live ya. Siap Ibu, hey. makasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, Ini Pak tadi. <laughs> Gilang salking kok nyampe keluar. Aduh duh. Kenapaan? <laughs> alah, 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 Thank you, Cil, ya. Ya, Beko jangan lupa ujiannya, Beko, ya. Apa ujiannya tuh? Mana dosa, mana pandai, betul. Lain pandai. Pandai oh, kan, uh, pan, 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 kan uh, recording dulu. Oh iya ya, enggak eh, ndak, bisa di-cut, Bang. <laughs> Bentar. Berapa kek,